Wow. Ni lemak-lemak dia. Kita nak buat siakap steam ala Thai. Kita guna resipi Cik Enom. Panas air dulu baru kita masuk ikan. Kita nak steam ikan ni. Air gelegak dah. Bismillah. Kita steam ikan dulu. Bismillah. 15 minit. Oh ya. Bahan-bahan dia, bawang putih, daun ketumbar, cili, ni asam limau. Oh, kenapa nak masak dah tu? Mentah lagi kita akak. Okey, kita masak dah, kita tutup dulu. Air dia tu kita buai, kita masuk air lain dulu dalam semangka. Masuk dah ikan ni. Air ni kita ganti dulu. Air banyak ni. Kita bubur. Bismillah. Ni saya dengan kuih ayam ni. Okay, ni kuih ayam. Bismillah. Kita tutup. Kita bubur garam. Okay, kita tutup dulu. Kuah dia dah masak. Masuk ke bawah. Bismillah. Lepas tu kita cuba kuah ni. Biar dia masuk. Bawang putih ni masuk dengan air panas. Haa, gitu. Tuh, lada. Masuk ni, masuk asal lemak semua dari ni. Kita masuk ke asal lemak. Rasa, secukup rasa. Oh ya, tadi kita tambah tambah nise dan ni kari. Ni baru rasa sedap. Tadi kita masuk ikan dah ni. Bismillah, masukkan ikan. Wow. Ni lemak-lemak dia. Wow. Okey, ikan siakap saya sudah siap. Jom kita makan.